Pak, ada mesin buat ganti mesin yang rusak. Bukan cuma mesinnya, Pak. Atasannya juga kita gantiin, Pak. Ya. Jadi Bapak bisa semangat lagi jualannya. Eh, cepetan bisa jalan. Cepet nggak sih? 30 detik lagi ini. Allah Akbar, cepetan. Di mana? Ada rame-rame tuh, ada apa itu? Enggak tahu, Pak, siapa. Lah, kok kemari dia? Loh. Oh, Bapak. Ayo, lompat, lompat, Bu. Ayo, Bu. Ayo. 26 detik, cepetan. Cepetan, Bu. Lempar, Bu. Cepetan, diumur 1 detik. Di mana tempatnya? Assalamualaikum. 18, 16 detik. Ini, apa namanya? Jangan pada ngikut dulu, Bu. Bentar. Ini udah kondon. Ibu tadi bayar utang udah selesai. Selesai dapat BKW, BKW-nya. Lu ngapain? Enggak ada. BKW-nya buat apa, Pak? Ini motor apa ya? Motor apa ini? Hilangnya hilang. Ini yang BKW lah, Bil. Motornya mana? Hilang di pasar. Ibu hari ini, Bapak mungkin belum paham ya, dapat uang sebesar 15 juta rupiah. Tapi ternyata di balik 15 juta rupiah yang kita kasih ada ujian nih ya. Di luar dari kemampuan kita. Tadi memang nggak bisa nyalain siapa-siapa, Pak. Tadi motornya mau saya bawa pulang, ibunya malah pengen bawa ke pasar. Tak bilang, Bu, biar saya bawa pulang. Nah sekarang, lu kemarin nebus ini, digaji berapa ya? Nggak tahu, 1 juta. 1.500.000, tapi sudah dibagi 500, sudah 1 juta. Iya, Pak. Hilang motornya, Pak. Ini, Pak. Tapi dapat DPKB-nya, Pak. Iya, tapi motornya nggak ada. Ibunya dari tadi minta tanggung jawab untuk saya. Tak kecuali saya yang mengalami dari tanggung jawab. Bukannya saya mau nasihatin ya, mungkin saya tidak di posisinya, Bapak. Tidak ada yang kebetulan ya, Pak ya. Di mana ada kesulitan, ada kemudahan ya. Mungkin motor itu hilang, tapi malah dapat rezeki yang lainnya. Nah sekarang kita sikapin aja yang ada bagaimana? Yaudah yang ada dulu ya, yang ada dulu ya, Pak ya. Baik, langsung aja kita turunin semua barang-barangnya. Yaudah, pasukan! Rumahnya bukan yang ini ya, yang sana. Tapi di sana. Yang di sana. Dan baik, ini dia yang sudah dibeli dengan uang sebesar 15 juta rupiah. Dari uang kaget. Spesial di Madiun kita ya. Pak, kasih sedikit petua, Pak, supaya Bapak kayaknya masih kepikiran. Itu kan dulu perjuangan. Jadi masih ingat-ingat perjuangan susahnya dulu waktu beli motor itu dan menjaganya sampai sekarang. Itu masih kepikiran ya? Iya. Kalau boleh saya kasih semangat sedikit, Pak. Yang namanya motor sudah dijaga artinya sudah memenuhi syarat. Iya. Nah kalau hilang artinya memang bukan milik. Ya. Kita nggak bisa ngembalin motor Bapak, tapi kita bisa ngembalin semangatnya. Dan baik, langsung aja kita lihat apa aja yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah. Kita geser ke depan, kita geser. Banyak banget. Ini yang nangis mulu, mana yang nangis mulu? Nih. Ada yang gedean, ada lagi yang gedean. Ya. Ya. Di sini kita beliin gula. Sementara kita tahu di sini adalah penghasil gula dan bapaknya suka banget produksi tebu. Aduh, tadi ibunya ngotot loh, Lik. Pengen beli gula aja, belum berjualan. Berjualan, ya. Bu mau jualan apa ini? Sembako. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kita mulai dari sini ya. Ada minyak, ada telur, ada gula Jawa. Minta satu ya. Nah, baik, di sini juga kita beliin ini buat siapa? Yeah. Cobain. Punya tuh dalamnya. Ada sepatu. Oh iya. Ada. Mana senyumnya? Nih. Nah. Oke guys ya. Sebentar. Papa tadi ngeluarin dua. Yang mana tuh berapa? Ini satu siapa? Tiga. Emang tiga, Bu? Enggak, dua. Ukurannya? Ini 35. Iya. Ini 36.
itu 36. Nah sekarang gini, yang 36 sama-sama 36. Nanti mau yang mana? Mau yang ada strap atau pakai tali? Enggak, 35 kan udah pasti miliknya. Kalau ibu mau balikin lagi, enggak apa-apa ke pedagang ya. Kalian tuker nomor. Ya, tahu kan tokonya? Iya. Baik, artinya yang ini buat, yang pink buat buat adiknya. Yang hitam buat? Bapaknya. Kakaknya. Ya. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah! Tadi gue udah bilangin ibunya, ibu ngapa beli kompor? Kata dia gini, saya mau beli kompor ke tetangga saya yang tipe 17. Nah, gue bilang gini, ibu sama aja kompor gue. Enggak, katanya biar masaknya yang berat-berat enak. Pas gue lihat ini tinggi banget, kompor lu boleh buka. Lu boleh buka. Ternyata dia pengen ngikutin tetangganya, katanya, Li. Kok gede? Gede. Ini udah digital nih, musuhnya muda. Apa, Li? Ya kan? Tapi gak apa-apa. Mumpung punya duit, belinya yang mahal sekalian. Karena kalau misalnya yang bagus sekalian pakainya awet. Satu lagi kita buka, masih ada waktu ya. Di sini ada dua, di sini ada kulkas, alhamdulillah. Ada mesin cuci. Tadi ibunya kedengeran memang pengen beli mesin cuci sama kompor ya, kebeli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibuka yang ini apa yang ini? Ini aja. Satu, dua, tiga. Udah kebalik pada ke rumah aja ya. Dan di sini alhamdulillah ada kulkas juga. Wih, ini ya. Emang lu lagian. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Memang kalau misalnya perempuan yang belanja ke pasar pasti ya, buat kebutuhan dapur semua ya, deh ya. Pasti dong. Anak-anaknya terpenuhi semua, dari kebutuhan sekolahnya terpenuhi semua. Yang buat bapaknya mana? Ya, ya. Ada. Ada. Bapak di belakang. Apa? Mana? Karena motornya hilang, Pak. Diganti mobil-mobilan sama ibu. Oh, kelapa banyak banget ini buat apaan? Nanti santan. Oh, tetap buat usaha ibunya, Neng. Ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di sini juga ada dua sepeda. Ini semua buat anak, buat ibu di dapur, buat bapaknya mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhirnya kita belikin baju sekolah. Bapak mau pakai baju sekolah SD? Oh, buat anak gue, buat anak lagi, Po. Ya Allah, baju SD ya, baru-baru semuanya ya. Buat bapaknya mana? Karena keingetan bapaknya. Bu, kenapa nggak keingetan bapak, Bu? Ya. Bapak mesti baju dibeliin. Buru-buru tadi, nggak buru-buru. Tapi bapak ikhlas, Pak? Ikhlas, ikhlas. Anak-anak aja. Buat anak-anak aja. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua mikirin anak lebih utama, ya? Iya, benar. Kadang-kadang bukannya nggak mau beliin laki, tapi emang udah kepikiran anak-anak-anak gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita lebih bisa berkorban untuk anak, tapi anak belum tentu bisa berkorban untuk orang tua. Wow. Orang tuanya, ya. Makanya sorga di bawah telapak kaki. Ibu! Ini ada uang sisa, kah? Ada dong. Ya udah nggak apa-apa ya Bu ya. Baik, ini akan saya ambil karena ketentuannya adalah uang sisa harus diambil. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Gufran. Alhamdulillah. Oke, yang dulu tuh motornya. Bener Bu motornya Bu? Bener Bu. Nanti motornya kata tukang parkir dibeli ke belakang Bu. Nah, itu tukang parkir bukan yang tadi, tapi yang satu lagi. Jadi bukannya hilang, dipindahin ke belakang. Tapi tanpa ngasih tahu. Baik, alhamdulillah motornya ketemu. Dan artinya uangnya tadi saya ambil ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin karena yang sisa harus saya ambil. Tapi uang kaget lagi selalu bikin kaget, kaget lagi. Masih mau dikagetin lagi enggak? Masih mau dikagetin enggak? Cari sesuatu di motor yang hilang, kita hitung sampai 10. Mulai dari sekarang! Lima. Yeah! Ini ada sedikit uang ya. Tujuannya apa? Untuk menambah usaha bapaknya atau ibunya. Terus tadi apa yang belum terbeli kayak kasur segala macam mungkin nanti bisa dibeli.
biar anaknya lebih nyaman lagi untuk apa namanya istirahatnya, biar lebih nyaman lagi untuk belajarnya. Ya, mohon maaf lahir batin Ibu, diterima uangnya ya. Mudah-mudahan jadi berkah. Uang kaget lagi acaranya berkah yang nonton. Ikut berkah. Uang kaget lagi selalu bikin. Kaget, kaget lagi. Ya, kaget-kaget masukin lo. Mana-mana biar kelihatan, biar kelihatan. Malah asap. Sekarang kebutuhan bapaknya belum kan ya? Iya. Kita kasih buat kebutuhan bapaknya. Di sini, Pak, ada mesin buat ganti mesin yang rusak. Bukan cuma mesinnya, Pak. Atasannya juga kita gantiin, Pak. Ya. Jadi bapak bisa semangat lagi jualannya. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin, yang kita kasih adalah garansi dari pungut pajak.